Halo sahabat sini semuanya, jumpa lagi dengan channel saya Mujahid Murid. Kali ini saya akan bikin tutorial gambar ornamen seperti ini yang dinamakan pojokan. Pojok seperti ini. Ini kita perlu siapkan seperti biasanya pensil, penggaris, pena dan cutter. Bagi sahabat seni semuanya yang serius ingin belajar ukir, harus bisa menggambar ukiran-ukiran seperti ini, ornamen yang seperti ini gambaran. Bagaimana caranya? Kelihatannya rumit, tapi kalau sudah tahu, dikasih tahu caranya, sangat mudah sobat semuanya. Dan jangan lupa dukung channel Mujahid ini terus ya sobat, dengan klik subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita ke tutorialnya, gimana cara bikinnya seperti ini, triknya bagaimana. Ikuti terus sampai selesai ya sobat sini semua, biar tahu paham bagaimana caranya bikin ornamen pojokan seperti ini. Oke, langsung kita gambar. Kita persiapkan kertasnya, kita siapkan kertasnya dulu. Ini gambar ornamen seperti ini, bagaimana caranya kita bikin garisnya ini dulu, bikin garis luarnya ini. Langsung garis dulu luarnya, garis seperti ini, garis dua. Garis satu ke garis satu antaranya 2 cm, panjangnya ini 21 cm. Kalau kalian bikin panjang ya terserah sobat, cuma kita kasih triknya gambarnya. Kalau sudah digaris seperti ini, kita bikin bulatan dulu besar yang pas di pojok ini. Pakai jongkok ya boleh, kalau bagus. Kalau enggak ya kasih lingkaran saja besar, dan sampingnya kasih lingkaran kecil. Daripada yang di pojok lebih kecil yang di sampingnya ini, dan sini juga dikasih lingkaran seperti ini. Itulah triknya gambarnya. Terus selanjutnya bagaimana, nang ikuti terus sampai selesai biar paham. Setelah itu kita kasih ulir dulu, bikin ulir seperti biasanya, kayak triknya maksudnya rumusnya sudah tak kasih tahu di video-video saya sebelumnya. Cara bikin ulir, triknya kita bulat begini, kita tambah ambil ini di sini seperti ini, kita tinggal gandengkan seperti ini. Dan yang ini kita ambilnya di sini, dari sebelah sini bulatan tadi kita ambil di sini, tambah ulir. Nah, ini sudah jadi ulir.
yang sebelah sini kita kasih bulat di sini, jadi gini di sebelah sini, jadi kita kasih garis dua dulu seperti biasanya bikin triknya gambar rumus ular seperti ini. Kita bikin ulir-ulirnya dulu sebelah sini, ini kan sudah bulat, tinggal kasih tebal seperti ini, kita kasih tebal 2 ini 2 sudah bulat tadi, kita ambil separuh di sini seperti ini. Nah, tebal 2. Kalau sudah kita bikin ulirnya semua seperti ini, kita tambah daun di sini yang seperti ini. Tambah daun, kita ambil tengahnya dulu, terus kita ambil pinggirnya, bikin daunnya seperti ini, seperti ini. Kita isi yang cawannya dulu seperti ini juga, terus kita tambah di sini daun kecil seperti ini. Terus kita tambah di ujung sini daun lagi seperti ini, kita ambil tengahnya seperti ini dan panjang. Karena garis ujungnya daun seperti ini, terus kita tambah lagi sebelah sini, dikasih daun, kita kasih tengah seperti ini, tinggal kasih garis sampingnya. Nah, jadi daun. Dan ujungnya ular kita kasih daun seperti ini, kasih daunnya. Dan sebelah sini kasih daun lagi, kasih tangan dulu seperti ini. Nah, ujungnya ular sini kasih, yang dikasih sebelah sini buat kasih tengah. Terus yang sebelah sini kasih seperti ini daun. Nah, jadi sangat gampang ya sobat. Terus yang di garisnya ini ujungnya kita kasih lengkungkan seperti ini biar manis. Yang sebelah sini juga kita tinggal pertebal sama spidol, terus selanjutnya kita potong sama cutter. Yang dipotong yang enggak silang-silang seperti ini, dipotong. Jadi tinggal ulirnya, daun sampingnya ini dipotong full. Dan kita sudah persiapkan potongannya seperti ini sobat seni. Kita potong seperti ini, dipotong ini sobat, seperti ini. Nah, seperti ini kalau sudah dipotong semua seperti ini sobat, sudah jadi seperti ini. Tinggal kasih coretan seperti biasanya, kita sudah bikin videonya coret-coretan seperti ini, sudah jadi sobat. Mudah ya sobat jadinya. Kalau sudah dimalukan, tinggal sobat mau bikin berapa, tinggal sudah ada malunya seperti namanya mas. Kembangan sobat, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.